Jangan ketinggalan menyaksikan drama adaptasi novel Mr. Bibik karya Ain Diaudin yang telah pun bersiaran pada 29 Oktober lalu setiap Isnin hingga Jumaat jam 7 malam di slot Akasia TV 3. Drama 20 episod arahan Pali Yahya terbitan Sapaya Skrin Sdn Bhd. Mr. Bibik juga boleh ditonton di perkhidmatan perstriman IQ 1 jam selepas siaran TV. Menampilkan gandingan Saharul Rizwan dan Zarazia. Di samping para pelakon lain antaranya Liza Abdullah, Roy Azman, Norish Karman, Raja Afiq, Dayang Arida, Syazwan Hassan, Balkish Semundurhan, Wans Ahmad, Safiq Khair, Wati Ilid, Zazli Baginda, Jesse Lim, Mior Muhammad, Aisyah Atan, Azhar Amir dan ramai lagi. Mengisahkan Aulia dan Mukris yang bertunang kerana campur tangan orang tua. Mukris obses dengan Aulia dari zaman remaja walaupun semua gadis mampu dimilikinya dengan mudah. Bagi Mukris, Aulia amat berbeza. Aulia pula langsung tidak menunjukkan minat terhadapnya sehingga Mukris dipelekehkan oleh kawan-kawannya. Firas, seorang lelaki yang berperwatakan biasa, sedang melalui fasa kecewa dalam hidupnya. Dia sanggup berhenti kerja dari sebuah syarikat besar untuk memulakan perniagaan dengan tunangnya Arisha. Sayangnya, Firas dikhianati apabila Arisha telah berkahwin dengan lelaki lain. Hilang kerja dan juga putus tunang, Firas tidak hilang semangat, malah dia tidak kisah untuk bekerja di syarikat pembersihan milik kenalannya. Hari pertama Firas memulakan tugasnya, dia telah diarahkan untuk membersihkan rumah Aulia. Oleh kerana ada insiden yang kurang menyenangkan antara mereka berdua sebelum ini, Aulia mahu menolak servis Firas. Tambahan pula, Aulia tidak senang dengan lelaki yang bekerja sebagai pembantu rumah. Akhirnya, Aulia terpaksa terima kerana kawannya Siti yang juga pemilik syarikat itu memberikan perkhidmatan percuma apabila tidak dapat menghantar pembantu rumah yang sudah biasa ditugaskan. Firas pening dengan sikap pemalas Aulia dan keadaan rumah yang bersepah. Setelah hampir seminggu bekerja di situ dan pada hari terakhir, tiba-tiba rumah Aulia didatangi Mukris dan ayah Aulia, Tuan Halim. Mukris menuduh Aulia menyimpan lelaki di rumahnya. Puas Aulia dan Firas menerangkan keadaan sebenar, tetapi Tuan Halim tetap kecewa. Mukris menawarkan diri berkahwin dengan Aulia untuk menutup malu Tuan Halim. Namun Tuan Halim mahu Firas bertanggungjawab atas perbuatannya terhadap Aulia dan mendesak Firas untuk menikahi anaknya. Tuan Halim sanggup mengugut Firas jika tidak mahu ibunya mengetahui perkara yang memalukan ini. Firas minta diberikan masa untuk membuat persediaan. Firas tidak dapat menerima Aulia seorang yang pemalas dan pengotor untuk menjadi isterinya. Begitu juga dengan Aulia, tidak sanggup bersuamikan Mr. Bibik. Mukris pula tidak mahu kehilangan Aulia dan tetap akan mencari jalan untuk merampas Aulia balik. Apakah yang akan berlaku seterusnya?